Dingin banget, ya Allah. Apa? Ibu... Irsyad... gak kuat. Tolong. Tolong. Ibu... sakitmu. Ibu tolong hidupin aku. Apa jangan-jangan waktu kita di dunia udah habis? Setidaknya kita masih bisa pulang sama-sama. Papa sama ibu udah nungguin kita. Ayo. Pak polisi, saya teh benar-benar minta tolong sama bapak. Tolong pisan, Pak. Temukan keponakan-keponakan saya, Pak. Bapak tenang dulu ya. Kan bapak juga baru melapor tentang keponakan bapak yang hilang. Jadi kami harus menunggu 2x24 jam sesuai dengan prosedur. Kumaha tuh Pak 2x24 jam? Keponakan saya teh keburu kenapa-napa, Pak? Bapak yang sabar ya, yang tenang. Kami pasti akan mencari mereka. Tapi kami harus menunggu 2x24 jam. Kenapa kami harus menunggu? Karena siapa tahu mereka main ke desa lain tanpa mengabari kalian. Aduh Pak, keponakan saya teh pasti hilang. Kalau dia pergi teh pasti selalu ngabarin, nggak pernah enggak Pak. Ini teh benar-benar hilang. Ya, Bapak yang tenang ya. Pasti kami akan mencari mereka. Aku mah tuh bisa tenang, Lip. Orang kakak-kakak kami teh hilang. Kemana ya? Polisi baru bisa cari kakak-kakak nanti. Anak teh khawatir kakak kenapa-napa ya. Ayah teh juga khawatir atuh Lip, tapi teh mau gimana lagi? Ayah juga enggak bisa ngelakuin apa-apa. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allah. Azan ya. Kita ke masjid Elayu salat. Kita doain kakak-kakak biar kakak enggak kenapa-napa. Ayo atuh Lip, yuk. Ya Allah. Lindungilah keponakan-keponakan hamba yang hilang, ya Allah. Bimbinglah mereka. Berikanlah mereka kekuatan untuk bertahan, ya Allah. Kembalikanlah mereka. Biarkanlah mereka bisa berkumpul lagi bersama kami, ya Allah. Ya Allah, jagalah kakak-kakak Alim, ya Allah. Jika mereka dalam bahaya, ya Allah. Lindungi mereka selalu, ya Allah. Tuntunlah mereka ke rumah, ya Allah. Alif mohon, ya Allah. Amin.